Mungkin itu tapi waktu itu berubah sih ke atas. Kok kami gak punya teman gue yang masih berjaya? Ya ini soal itu deh, soal. Oh, jadi ikut ngawasin ditaruhnya. Kau naruh sendiri ya? Naruh sendiri, Mas. Kalau naruh sendiri juga apa? Tapi kita ngeliat. Jadi ada satu yang, oke ini ditaruh sini udah ya? Untuk naik pesawat, OMB. Aku nggak berani jamin. Tadi kenapa? Hah? Lu kalau interview yang beneran pasti gak mau jawab, kenapa sih? Hah? Ya, tadi kenapa? Mau sekolah om? Kok pindah sih? Kayaknya gitu, gue pilih gue dia nanya, Anda mau manggung gitu, gue bilang yes. Musiknya apa gitu? Enggak, kabarnya ada alternatif. Iya dia bilang alternatif, apa-apa gitu. Apa-apa gitu. Apa jazz apa-apa gitu. Dia nanya gitu, gue bilang, oh no, pang. Yoi. Gue good gitu. Buru-buru, udah jangan nanya lagi ya. Pak Ji anjing. Dalam tahun ini udah 3 kali ke Lampung. Apa yang membedakan kali ini? Dan gimana cara biar Dorks atau penonton yang lain gak bosen? Setiap pertunjukan pasti statusnya beda, jelas. Terus? Tahu gue, Dorks itu suka kangen sama Bibi. Enggak, ya pasti kalau performance kita ganti intro biasanya sama bawain lagu yang beda aja sedikit. Kayak terakhir Lampung kita bawain teriak sebentar, sekarang kita ganti sama lagu lain. Tau, sama apa kalau mau musik? Ganti ke beda. Terus kebetulan juga kita mau rilis single baru. Kali ini Lampung adalah salah satu kota pertama kita yang kita bawain Fluktuasi Glukosa, single terbaru dari ini. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Terus sekarang juga kita ada sistem merchandise-nya dilayani langsung sama band, dari designing sampai purchase handling-nya juga. Jadi interaksinya lebih bisa langsung ya, langsung berinteraksi. Cuman ya itu apalagi. Intinya sih biar nggak bosen ya kita harus terus berinovasi, jangan itu aja. Punya pertanyaan buat lo. Obat apa yang bisa jadi manajer? Coba jawab. Bingung kan lu? Batin. Rinos. Rinos.
Betul gak? Betul gak? Harus pakai resep dokter ya? Iya, betul. Udah tadi, cewek-cewek lo. Apaan sih lo, kok lo gak bilang? Mau lagi tuh, mau kopi data dulu, bentar, Ras. Hah? Ya serius lo, lama gak? Setengah jam kali. Wah. Sorry. Ntar aja deh kalau gitu. Ya, dia mau moto-moto gimana nih? Bisa gak di belakang-belakangan? Sih bisa aja. Cuma jangan bareng player, Dok. Situ gue gak paham. Itu dia kan masalahnya. Ini gara-gara Rakop nih. Aduh, Rakop udah tau kayak gitu, kenapa gak ada tadi? Aduh, kayak cupang broiler dari kedua. Cupang seret, pengaduan. Bulu kakinya. Hah? Bulu kakinya. Sudah botak gendut. Yo, what's up? Lampung. We're going to hit the stage. Jenggot gue keren juga ya. This is the life of a struggling band. Life of problem. The life of film ini tuh yang baru, Tom Cruise. Yang dia jadi driver Pablo. Oh iya? Escobar. Suka gitu ngobrol sendiri. American apa gitu. Oke, empuk gitu apa? Ini Fender. Oh. Ada embossnya gitu, Fender. Haus. Emang duduknya udah gak bisa biasa? Ngantong. Harus nyender. Ayo mana? Katanya Mas Aldi gak tidur ya? Kata siapa? Kata Dodo. Mana? Tadi di kamar. Kamu juga gak tidur. Salat terus, salat ya? Hah? Salat terus. Iya, iya, salat terus. Makan, makan tadi gue. Lu beli makanan? Halo? Halo? Gimana istirahatnya, cukup gak? Lumayan ya. Setengah jam lagi kayaknya boleh. Enak. Apa tuh? Boleh apa? Tidurnya. Oh, kira itunya. Nambah. Biasa. Gue ngantuk banget nih, diapain ya? Siap. Hey, siwur tau. Benar-benar siap. Hey, gue sama. Udah. Satu-satu ya, gue ingin beli merch terakhir malam ini di Lampung. Oh iya. Ramana Dika dari Bandar Lampung. Kenapa bela-belain beli merchnya malam? Kenapa enggak tadi siang?
baru lihat malah. Emang baru lihat bang Sansan tadi. Pas ngeliat dipakai di panggung ya? Iya. Emang orang kerjanya main Instagram doang kayak lo. Yeah. Itu nungguin apa gitu? Kan kali. Dayus, lu udah mukul berapa orang tadi malam? Gak dipukul. Diapain? Kalo digado. Dok, orangnya lu gado langsung, nih up gitu dok, langsung. Gua kasih tahu aja dok, tertip salut. Yang lagi dong, Gimana dok? Tertip di Lampung, dor Lampung tuh. Ya, ya makanya kalau ada nama mau gue, kalau ada nama ada yang mau. Tuh, tapi ya udah. Dong. Jadi nih sebulan di sini nih. Kan saya kirim dah. Ya, kirimin TV. Duh, kok gue balik, Pres? Oh, gitu. Kenapa? Kagak ini. Kok itu? Nah, jadi. Siapa Mbak namanya? Ayu. Kalau ini Mbak? Iis. Oh, Iis. Mbak Ayu dan sono dong Mbak Ayu tuh. Jangan kayak gitu sih Kak. Tadi siapa? Opa siapa Mir tadi Mir? Opa Dahsyat. Opa Dahsyat. Itu aja udah dipanggil Opa ya. Opa, nah, terus dipanggil juga Opa juga. Yang mana? Sama Opa dipanggil Opa. Iya. Yeah. Sono Opa. Kenapa harus beli oleh-oleh? Masih beli oleh-oleh. Harusnya tuh gue perjanjiannya setiap kali keluar kota first flight pulangnya karena ganti-gantian kan jagain anak. Gue dipilih yang paling anti oleh-oleh. Sebenarnya oleh-oleh tuh kalau buat gue bukan cuman buat orang-orang rumah sih. Bosen. Cuman ada peraturan baru sekarang, baru disahkan kemarin tuh, dekret istri namanya, dekret istri 2017 nomor 9B7A. Kalau bini gue gak mesen, kalau mesen pasti gue beliin. Semua oleh-oleh yang hampir semua kota yang Piwi datengin tuh oleh-olehnya tuh udah ada di Jakarta gitu maksudnya. Karena pasti yang lebih banyak ngabisin. Lu yang ngomong kayak gitu, lu yang beli oleh-oleh gimana sih lu? Kenapa cemilan. Harus beli cemilan? Karena setiap kota punya makanan yang berbeda-beda dan gua suka buat nyemilin kalau malam sambil nonton. Itu isinya bahwa bila tidak first flight wajib hukumnya membawa oleh-oleh. Jadi tadi beli oleh-oleh dulu. Satu kardus. Oh, udah masuk sana tuh ke bagasi. Jadi ngapain beli oleh-oleh gitu kalau di Jakarta udah ada gitu? Di rumah juga enggak ada yang makan. Apa ngomongin apa sih? Itu doang setelah gue tanyain udah lama, setelah lama gak liat Piwi terus tadi mau nonton lagi apa perubahan yang paling signifikan yang Opa lihat? Itu doang. Rambut. Ah, ini udah lama gak ketemu juga kan ya? Iya, lama banget. Terakhir di Mall Cilegsi ya? Perkembangan yang sangat signifikan yang terlihat dari Piwi apa? Piwi luar biasa. Maksudnya belakangan cukup, maksudnya itu tetep konsisten. Ciri mereka udah ketemu juga semua. Berlima, empat, tetap dominan kan mereka bisa vokal semua menyanyi dan cuma drum belum ya drumnya belum kalau bisa drum juga nyanyi belum men, terus malam saya juga lihat di Jenglot dari awal sampai mereka sudah perform. Opa itu baik banget sama Piwi Gasin, jadi dari pertama kali kita main di Dahsyat kita kenalan kan
dari sebelum rambutnya putih semua kayak sekarang. Jadi biasanya dulu acara TV pagi kan ada dua ya, yang paling sayangin tuh dua. Suatu hari karena kita waktu itu lagi sering-seringnya tuh, terus bangunnya pagi nggak konsen kan, si Sansan salah sebut. Harusnya selamat pagi dahsyat, dia bilangnya selamat pagi yang ini, yang beda itu. Terus aduh gimana nih, udah akhirnya dipanggil sama opa. Masa dan luar biasa, tanpa apa ya, tanpa berhenti, dan tentu juga men-set plan song by song juga cukup-cukup bagus. Nah biasanya kalau band-band lain, ini pernah kejadian sama beberapa band, salah sebut langsung blacklist, nggak main lagi. Sama opa, karena opa baik, nggak masalah sama kita, ya kita meminta maaf. Terus selang beberapa hari kita main lagi di dasar. Dengar kabar sih katanya dari om Reno mau keluar ini ya, keluar baru ya, sel baru. Sukses lah, segera, keren. Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih Opa udah bantu PWG Seeds jadi sebesar sekarang. Sampai ketemu lagi di layar TV. 20 minutes.